Ratusan siswa PAUD sekecamatan Jambi Timur menggelar Harmoni Budaya dan Olahraga. Event yang diselenggarakan event organizer berlangsung sukses. Senin pagi, PAUD sekecamatan Jambi Timur menggelar Harmoni Budaya dan Olahraga yang digelar hingga tanggal 21 April. Pada Senin pagi dilakukan lomba sepak bola siswa dan guru PAUD. Kegiatan terselenggarakan atas kerjasama dengan event organizer Jek TV. Pada hari pertama pelaksanaan digelar lomba sepak bola siswa dan guru PAUD. Lomba diikuti oleh puluhan PAUD sekecamatan Jambi Timur. Pusat Kerja Gugus Jambi Timur Lismar Nengsi mengatakan, kegiatan ini digelar untuk meningkatkan seni dan kreativitas anak. Pihaknya sangat mengapresiasi anak-anak PAUD yang telah turut berpartisipasi. Saya sebagai Ketua PKG Kecamatan Jambi Timur sangat menyukur acara Porseni PAUD Kecamatan Jambi Timur ini, yang mana di sini untuk meningkatkan kreativitas anak di dalam seni maupun olahraga, di mana di Porseni ini kita mengadai beberapa kegiatan seperti main bola kaki yang saat ini sedang berlangsung. Ketua PKG Jambi Timur sangat mendukung dan menyukur acara ini. Sementara pengawas TK Kecamatan Jambi Timur Ernawati berharap, kegiatan ini nantinya dapat rutin digelar, sebab antusias anak-anak PAUD dalam mengikuti lomba sangatlah tinggi. Selain dapat melihat bakat anak-anak untuk berolahraga, juga dapat melatih psikomotorik anak. Memandangnya dengan kegiatan ini sangat berarti sekali. Apalagi anak-anak kita ini antusiasnya sangat tinggi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan ini. Dan juga kami dari UPTD sangat berterima kasih kepada ibu-ibu TK, kepala TK, beserta wali murid sangat bersemangat sekali untuk mengikuti acara ini. Mega Pestaria, JEK TV melaporkan.